Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyin wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rizukna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizukan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma salli suturuna bi faidil imani bik wa jamili tawakuli alaih wa ahina bi ma'rifatik wa aminna ala syahadati bi sabinik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Hai jamaah subuh, Masjid Darussalam, rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'a. Alhamdulillah, mari kita syukuri bersama. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan berada dalam majelis ilmu sampai dengan tulu atau syuruk. Semoga apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini, mengawali hari ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya Allah limpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada kita semuanya dengan secerdas-cerdasnya, yaitu dengan cara kita gunakan segala nikmat Allah itu semata-mata untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah karuniakan kita semuanya keistiqoman dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita syarah salah satu usul yang ditulis oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, memasuki subbab yang baru yaitu arkanul iman, rukun-rukun iman. Setelah kemarin kita sekilas membahas tentang rukun Islam, ya sekarang kita masuk ke kepada yaitu rukun iman. Nah, tentang rukun iman ini di dalam salah satu usul ditulis armat al-martabatus saniyah, yaitu tingkatan yang kedua, yaitu al-iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu sendiri memiliki lebih dari 70 cabang. Jadi cabangnya banyak, lebih daripada 70, ya. Bid'un wa sab'un itu 70 lebih, ya, cabang-cabang iman. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Ini tingkatan martabat, derajat yang paling tinggi dari iman itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi, la ilaha, tidak ada ilah. Ilah di sini maksudnya jangan sampai diterjemahkannya salah, yaitu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu bukan begitu. Karena kalau hanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka pasti musyrikin Mekah dan kafir Quraisy masuk Islam semuanya. Karena apa? Mereka itu sudah makomnya melebihi daripada sekedar meyakini Allah itu ada. Ya, kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah itu, mereka semuanya masuk Islam semuanya. Yang menjadi masalah karena maksudnya itu
hanya Allah satu-satunya Tuhan, itu satu. Yang kedua, dan hanya Allah yang layak dan wajib untuk disembah atau ditaati atau diibadahi. Itu yang beratnya di situ bagi mereka untuk kemudian masuk ke dalam agama Islam. Maunya apa? Maunya mereka hanya mengakui keagungan Allah, kebesaran Allah, maha ciptanya Allah, ya, ngatur rezekinya Allah, menghidupkannya Allah, mematikannya Allah. Itu maunya mengakui begitu, tetapi enggak mau ibadah, enggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah PR-nya kita itu. Maka itulah disebut dengan a'la darajah. Jadi setinggi-tingginya derajat iman itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, adapun yang paling bawah, imatatul adza anit tariqi, yaitu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ini mumpung saya ingat juga ini. Ini usul, ya usul untuk jenengan semuanya, saya juga ini. Urusannya imatatul adza anit tariq, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Ini kan saya ini parkir mobil di jalan menurut saya sebaiknya diaturnya itu maksudnya biar tidak mengganggu secara semampu kita, karena jalan kita ini sempit. Maksudnya apa? Parkir jangan nyelekinji. Kalau barat ya barat semuanya, timur ya timur semuanya, itu lebih melapangkan jalan. Bayangkan satunya di kanan, satunya di kiri. Inilah orang lewat ini, namanya kita malah menebarkan adha, menebarkan gangguan. Makanya diputuskan aja sama takmirnya, kalau yang di jalan itu di mana kita parkirnya, semuanya ditaati, disiplin, ya, yang bagus. Ya, kira-kira menurut saya yang tempat itu ya di kanan, Pak, kalau ini. Maksudnya yang mepet, yang dekat dengan masjid itu. Tapi ya terserah jenengan, diputuskan. Yang mengawali, kalau belum terbiasa harus ada yang ngawal, harus ada yang ngomandani. Kadang-kadang kita mungkin lupa untuk tergesa-gesa langsung parkir. Ini kasihan pengguna jalan yang lainnya. Itu bagian dari cabang-cabang iman gitu. Bagian dari cabang iman itu yang perhatian sampai yang begitu-begitu itu. Ya kalau nusuk bagian apa? Cabang apa itu? Kalau menusuk bagian cabang iman yang mana itu? Menyingkirkan duri di jalan itu cabang iman. Nusuk orang cabang apa itu? Bagian dari cabang apa itu? Yang katanya Pak Wiranto ditusuk itu maksudnya. Itu termasuk cabang apa? Islam itu kayak gitu maksudnya. Duri di jalan itu kalau kita biarkan itu, kita enggak punya iman, itu ganggu urusannya duri seberapa, kan kecil sekali, baut, skrup, paku, kan gitu. Kayak gitu itu loh disebut sebagai bagian dari iman gitu. Jadi kita ini jangan sampai ada pembodohan-pembodohan, penggelapan-penggelapan ajaran Islam itu main tikam misalnya, bukan begitu. Oh, ini bicara iman, ini belum bicara mengenai syariat, ini bicara iman itu kayak begitu. Jadi ya jangan malah menebarkan informasi yang membuat kesruh ya suasana itu, karena itu harus bisa membedakan antara perbuatan orang per orang dengan ajarannya, itu beda sekali. Makanya pada tahun kelima kenabian, ya, ketika kaum muslimin itu mengalami tekanan yang berat di Mekah, maka kok Nabi kan mendapat himayah, mendapat suaka dari pamannya sendiri yaitu Abu Thalib, sehingga enggak ada yang berani ganggu. Tapi sahabat-sahabat Nabi itu gangguannya berat-berat sekali, fisik, ekonomi,
psikologis ya, itu dihancurkan betul. Akhirnya apa? Hijrah ke Habasyah. Tahun kelima ya. Habasyah nyebrang laut ratusan kilometer, jauh, Pak. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dalam kondisi yang berat seperti itu, sudah umat Islam sedikit. Gelombang pertama hijrah itu misalnya itu hanya 16 orang, 12 sahabat, 4 sahabiah. Itu gelombang pertama hanya 16. Itu membutuhkan 2 perahu waktu itu. 2 perahu. Bisa dibayangkan besarnya seberapa perahu itu menyeberang laut Merah, berat sekali. Bukan nyeberang danau, bukan nyeberang sungai, nyeberang laut dengan 2 perahu yang kapasitasnya itu 16 orang aja dibagi 2. Bayangkan itu, gimana? Gitu loh. Nah, artinya penampakan kaum muslimin itu berat sekali, sedikit, kecil, lemah, terlunta-lunta. Tetapi apa yang terjadi pada tahun kelima itu dalam sirah disebutkan tahun kelima atau tahun keenam masa kenabian itu rajanya Habasyah, raja Najasyi itu masuk Islam. Kalau yang dia lihat itu adalah jumlahnya kaum muslimin, kekuatannya kaum muslimin, kekayaan kaum muslimin, mesti enggak jadi masuk Islam. Kan gitu. Kondisi sangat lemah, berat umat Islam itu waktu itu, tahun kelima itu. Artinya apa? Rajanya Najasyi itu yang dilihat bukan kelakuannya kaum muslimin, bukan keadaan kaum muslimin, yang dilihat adalah ajarannya. Makanya ketika difitnah oleh kafir Quraisy yang menyusul datang bukan hijrah tapi untuk mengacukan keadaan di Habasyah, Raja Najasyi pertanyaannya bukan berapa kekayaan kaum muslimin, jumlahnya berapa, kuat lemahnya berapa, tidak. Yang ditanya Muhammad yang ngatainya Rasul itu ngajari apa? Gitu loh, ngajari apa? Oh, beliau ngajari supaya kita jangan memutus silaturahim. Lu kan bagus. Ngajari apa lagi? Menyantuni anak yatim. Lu kan bagus. Apalagi untuk kemudian berkata yang jujur. Lu bagus semuanya. Cocok dengan ajaran yang ada dalam Injil kamu. Jangan gitu. Jadi fokusnya di mana? Di ajaran bagusnya itu. Nah, umat ini jangan digiring-giring kepada terus menebar pada bab mengenai fakta-fakta di lapangan, mengenai keadaan kelakuannya kaum muslimin sebagainya yang tidak sejalan dengan ajaran agama itu, terus ditonjolkan. Apalagi ditambah-tambah lagi, ternyata yang nusuk itu adalah rajin baca Quran. Ini hubungannya apa? Nanti itu sama dengan apa? Memframing berarti hati-hati dengan orang yang membaca Al-Quran, kan jadi begitu. Ini pembodohan. Enggak boleh, kitab itu enggak boleh. Itu termasuk pembodohan, itu bahaya. Kasihan umat begitu kan terus. Dibodoh-bodohi kayak begitu. Nanti saya ngomong itu dikira saya membela yang nusuh. Tidak sama sekali. Saya ingin mengatakan fokuslah kalau ingin menilai, memframing itu, nilai itu ajarannya. Itu loh, ajarannya, jangan perbuatannya. Perbuatannya ya, nanti wartawan fokus perbuatan, masuk ke rumahnya kaum muslimin di waktu subuh, terus ternyata apa? Belum bangun, terus diliput. Nah, beginilah suasana kehidupan kaum muslimin. Kalau subuh adalah tidur. Akhirnya apa? Seolah-olah itu yang bagus adalah waktu subuh adalah tidur. Masa begitu? Kan tidak mungkin kita apa namanya itu mengarahkan dakwah seperti itu, kan tidak mungkin. Nah, ini namanya cabang-cabang iman itu sampai seperti itu. Jadi apakah iya gitu, misalnya ajaran Islam itu ngajari yang kejam, ngajari yang sifatnya itu merusak, mendatangkan bahaya, sedangkan menyingkirkan gangguan di jalan saja itu merupakan cabang dari iman. Nah, itu loh. Nah, sekarang kalau saya balik, silakan dibantah. Apa ada ulama yang membantah bahwa menyingkirkan gangguan di jalan itu sebagian dari iman? Enggak ada. Semuanya sepakat. Semuanya sepakat. Wal haya'u syu'batun minal iman.
Nah, malu, rasa malu itu termasuk cabang iman pula. Merasa malu itu bagian dari cabang iman, itu adalah merasa malu. Baik. Maksud dari martabah di sini, derajat di sini adalah derajat dalam agama, ya. Derajat dalam bidang agama. Nah, iman, apa sih makna iman itu, Ibu sekalian? Iman itu maksudnya dalam bahasa Arab, kalau disebut iman, iman itu maksudnya adalah tasdik, yaitu membenarkan, pembenaran. Itu namanya tasdik. Namanya iman itu adalah at-tasdik. Itu maknanya adalah pembenaran, ya. Maksudnya pembenaran itu adalah apa isinya, ya, beritanya apa, perintahnya apa, larangannya apa, itu dibenarkan, diiyakan, disetujui, diakui. Nah, itu namanya iman itu begitu. Nah, ada orang ngaku beriman tetapi mempertanyakan sendi-sendi iman, itu namanya kuali-kuali. Bilangnya iman tetapi mempertanyakan sendi-sendi iman, berarti malah mengaku tetapi tidak ada di dalam dirinya, tapi dia mengakui. Mengaku beriman tetapi apa? Enggak percaya pada hari kemudian. Kamu beriman enggak? Beriman. Percaya pada siksa kubur enggak? Enggak. Percaya pada hari pembalasan enggak? Enggak. Kami beriman? Beriman. Ini maksudnya gimana? Di mana cabangnya banyak. Ini namanya beriman apa? Ya, dia mesti akan mengatakan iya. Kalau enggak gitu namanya bukan iman, karena iman itu secara lungguh saja maknanya adalah tasdik, yaitu membenarkan. Membenarkan itu ada tiga unsur utama, yaitu membenarkan kabar dari Allah dan Rasulnya, kemudian membenarkan perintah-perintahnya, dan membenarkan larangan-larangannya. Itu tiga itu kalau diperinci seperti itu. Adapun secara syariat, arti dari iman itu i'tiqadu bil qalbi. I'tiqadun bil qalbi, yaitu apa? Keyakinan di dalam hati. I'tiqad itu maksudnya itu sudah enggak lepas lagi dari hatinya. I'tiqad, akad. Jadi kalau akad nikah itu artinya apa? Akad itu artinya apa? Ikatan. Ikatan itu maksudnya apa? Kalau sebelumnya itu berserakan, ya, kemudian diikat, itu maksudnya supaya bersatu dan kemudian tidak lepas lagi, tetap di situ posisinya. Kalau i'tiqad fil qalbi maksudnya adalah yang tiga tadi itu, baik isinya berita dari Allah dan Rasulnya, perintah dari Allah dan Rasulnya, larangan dari Allah dan Rasulnya, itu sudah bersemayam di dalam hati, tidak kadang di situ, tidak kadang tidak di situ, bukan, terus ada di situ, terus di situ, tidak pernah lepas dia. Kalau kunci bisa lepas, nah gitu, dompet bisa lepas, sertifikat bisa lepas, tapi kalau namanya iman itu disebut orang itu beriman kalau enggak lepas lagi dari hatinya. Hatinya itu sudah terpatri di situ, iman itu ada di situ. Itu yang pertama. Wa qaulun bil lisani, dan kemudian diucapkan dengan lisannya. Orang mekur di batin. Ya. Cuma di batin semuanya. Kamu beriman apa enggak? Mau wenang ae. Mau wenang. Ya. Kalau ditanya diam saja. Kemudian enggak pernah menampakkan keimanannya. Jadi menampakkan keimanan itu juga bagian dari iman, bukan masalahnya riya, bukan masalah riya. Jadi orang tahu dia itu beriman itu penting. Orang lain mengerti, oh dia adalah orang yang beriman, itu penting, karena itu bagian bukti bahwa kita itu apa namanya, qaul bil lisan. Dan yang ketiga, amalun bil jawari, yaitu
mengamalkan dengan anggota tubuh kita ini. Karena iman itu yang bisa menerjemahkan itu perangkatnya apa? Anggota tubuh kita. Pembuktian iman yang ada dalam hati, dalam dada kita itu perangkat untuk pembuktiannya itu adalah seluruh anggota tubuh kita ini. Yang utama adalah lisan. Yang lainnya apa ya? Gerakan tubuh kita itu menunjukkan begitu. Misalnya apa? Sujud. Nah itu jelas sekali dia adalah menunjukkan imannya. Adzan pakai mulut, pakai gerakan tangan dengan energinya. Nah gitu. Menunjukkan dengan jawarihnya, yaitu dengan anggota tubuhnya itu, dia kemudian bisa menunjukkan dia adalah orang yang beriman. Kalau diam saja, maksudnya itu enggak ada tubuhnya itu difungsikan untuk pembuktian imannya, itu namanya tidak beriman. Gitu. Ya karena memang yang kita punya, yang Allah berikan kepada kita kan tubuh kita ini, yang kemana-mana ikut kita. Kalau yang lainnya kan enggak, pergi rumah enggak ikut ke bawah. Nah gitu. Kendaraan belum tentu kita bawa. Ya, tabungan ya tetap di situ saja adanya. Kalau yang melekat pada kita yang pembuktiannya apa ada itu apa? Adalah anggota tubuh kita ini. Nah, itu. Wa huwa bitun wa sab'una syu'batan, dan iman sendiri itu memiliki 70 lebih cabang. Bitun al-bid'u bi kasril ba'i minas salasa ila sab'ah. Jadi bid'un itu baknya menggunakan kasrah, bid'un bukan bab'un atau bud'un, tapi bid'un itu artinya adalah jumlah antara 3 sampai dengan 9. Itu namanya bid'un. Jadi kalau iman itu memiliki bid'un wa sab'una syu'batan, berarti iman itu memiliki 73 sampai dengan 79 cabang. Itu kalau namanya syu'ab, ya, syu'batan itu ya begitu. Nah, kemudian syu'bah, yaitu cabang itu adalah al-juz'u minasyait, bagian dari sesuatu. Jadi dipecah dalam beberapa bagian. Ini satu nama dalam beberapa bagian itu namanya syu'bah, jadi cabang. Ada beberapa, itu namanya cabangnya, syu'bahnya. Nah, yang berikutnya mana tadi, lima tadi? Imatoh, imatohul adzab. Imatoh maksudnya izalatul adzab. Imatatul adha, yaitu imatoh adha itu gangguan. Imatoh itu maknanya adalah izalah. Izalah itu yang menghilangkan supaya tidak ada lagi. Kalau di jalan kita melihat ada paku, paku itu supaya enggak ada di jalan, itu namanya imatoh, yaitu izalah. Kalau misalnya ada ranting yang nanti khawatir kalau dibiarkan nanti orang kesandung atau jatuh, maka itu dihilangkan rantingnya itu, ya. Bukan cuma diubah posisinya, tapi dihilangkan supaya enggak ada lagi di situ, namanya imato. Nah, imato itu maknanya dipastikan gangguannya itu hilang. Jadi jenengan jalan aja tuh, itu sudah termasuk di antara hikmahnya jenengan kalau pulang pergi, kalau memungkinkan untuk jalan kaki itu salah satunya nyari pahala. Barangkali ada di jalan itu gangguan-gangguan yang kita singkirkan, pohon rebah ya atau apa ya, paku yang banyak itu ya, itu jangan malah nebar paku ya, ini kan malah tambah kebalikannya. Iman itu nyuruh supaya menginjikan gangguan di jalan, malah nebar paku. Ini dosa besar itu. Sengaja untuk mencelakai manusia. Itu risikonya bisa nyawa. Menebar gangguan di jalan itu risikonya nyawa. Karena apa? Karena ini orang berjalan, orang bergerak. Kalau pakai kecepatannya tinggi gimana? Jadi ini membahayakan. Termasuk membahayakan. Nah,
wa huwa yu'adil marah min ahjarin wa aswakin wa nafiyatin wa kimamatin wa mali ra'ihah kariha wa nafadhalika. Jadi yang termasuk di antara melenyapkan, menghilangkan gangguan itu ya apapun yang mengganggu orang lewat, apakah berupa yaitu ahjar, itu bebatuan atau apa namanya duri, aswak ya duri-durian, ya sampah, ya kotoran, termasuk bau yang tidak enak dan semisalnya, itu termasuk namanya gangguan. Angan orang di jalan itu, yang itu tantangan iman kita yang paling bawah tuh itu. Kalau kita ini cuek ya melihat gangguan, melihat didelok-delok gitu ya, enggak diapa-apain, itu tanda iman kita ini rapuh. Iman kita rapuh. Jadi iman itu identik dengan peduli. Bukti orang beriman itu dia peduli dengan lingkungan. Udah, pertanyaannya kalau enggak di jalan gimana, Pak? Kalau enggak di jalan, misalnya apa? Nyetel musik keras-keras di tengah malam. Enggak di jalan, emang enggak di jalan. Tetapi dampaknya itu sampai kemana-mana. Mohon maaf, itu juga menunjukkan lemahnya imannya. Kalau dulu pertama-pertama teknologi namanya loudspeaker, sound system misalnya gitu, ya kita maklumi. Nah, kalau sekarang itu tujuannya ngeras-ngeras ini untuk apa? Kalau untuk kepuasan pribadi kan sudah ada begini, apa namanya itu? Genset ya? Headset ya? Genset itu. Ya. Ya, ada headset itu. Wes sampai cumpleng terserah, sampai pol 10 volumenya silakan. Ya, kan gitu. Kan enggak ganggu orang lain gitu. Ya kalau kita sampai keras-keras itu bagaimana gitu. Nah, ini bagian dari PR kita ini, kita imannya di mana gitu. Nah, mungkin dikecualikan untuk yang ada event-event tertentu yang tidak merupakan rutinitas ya. Karena membutuhkan apa? Pengumuman suara yang keras ya, apa sehingga memang justru memang orang harus mendengar. Nah, itu ya dimaklumi lah. Tetapi kalau hanya untuk kepuasan pribadi sampai mengganggu banyak orang, ini betul-betul bukan cerminannya orang yang beriman gitu. Ini melakukan sesuatu demi untuk kepuasan diri itu dengan cara mengganggu banyak orang atau mengganggu orang itu bukan bukti iman. Malah menunjukkan lemahnya iman. Itu yang kita harus apa namanya mulai dari diri kita sendiri. Jangan sampai kamu itu menjadi biang kerok rasane tonggo, isinya apa? Ini ganggu tetangga saja. Kehadirannya mengganggu ketentraman warga, bikin ribut tengah malam rame-rame, apalagi terdengar gelas pecah, gelas dilempar ke sana kemari. Ada yang begitu? Tapi kalau sukanya malam-malam kubam itu kan gitu, Bang. Kalau tengah malam kubam itu kan potensinya apa nanti? Tukaran. Akhirnya lempar-lemparan botol. Peluang gitu. Itu bagaimana gitu. Ini profilnya apa ya kayaknya? Yang kayak begini nih. Merusak. Ya. Ya kalau memang dia punya prinsip ini hak saya, ya sudah bikin ruangan yang kedap suara kalau gitu. Wes silakan. Mau lompat-lompat, mau merusak, mau apa pokoknya jangan sampai ada yang dengar. Ya. Gelas dipecahin, dicocorkan di mukanya. Wes silakan, wes. Yang penting jangan dengar siapa-siapa. Wes kalau mau begitu. Ya. Lah ini enggak memang ganggu. Ya, kanan kiri terganggu, belum lagi ini teriak-teriak, belum lagi nanti keluar rumah kemudian tengah malam ngeras-ngerakan knalpotnya yang enggak ada apanya itu sarangannya itu. Waduh, Masya Allah. Ya, ini betul-betul tidak mencerminkan imannya. Saya belum tahu, tapi saya yakin enggak ada satupun agama yang ngajarin untuk mengganggu orang lain.
Tidak ada. Walaupun saya belum tanya kepada pemuka-pemuka agama yang lainnya. Nah, begitu. Nah, kemudian al-haya itu syu'batun minal iman. Malu itu juga bagian dari iman. Maksudnya menumbuhkan rasa malu itu bagus. Malu kalau perbuatannya tidak baik itu diketahui sama orang. Kan artinya dosa itu begitu. Nabi itu kalau mendefinisikan dosa itu gampang sekali. Ya. Yaitu dosa itu apa? Wal isma ma haka fin nafsi wa karihta ayat tali anihin nas. Dosa itu adalah yang membuat hatimu itu was-was. Kayak apa? Antara ragu, bimbang, ya bingung gitu. Dan enggak suka kalau perbuatannya itu diketahui sama orang lain. Itu isem itu begitu. Ya, dosa itu seperti itu. Nah, berarti apa? Malu itu bagian dari iman. Soalnya apa? Makanya kemudian enggak usah melakukan. Karena apa? Malu. Malu kalau kemudian dia berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan. Itu bagian dari iman. Gimana kalau malu azan? Enggak benar, Pak. Mau azan, kenapa enggak azan? Malu saya. Lo terbalik. Jadi malunya itu malu untuk berbuat buruk maksudnya. Mau sholat jamaah, nama enggak budal, izin dong. Nah, itu izin yang salah, malunya enggak benar. Justru malu kepada Allah. Lu kenapa kok sholat jamaah? Saya malu kepada Allah kalau saya tidak sholat jamaah. Nah itu begitu malah. Malunya begitu. Baik. Al-haya sifatun infialiyatun tahaddasa indal khajni wa tahjuzu al-mar'u an fi'li ma yukhaliful muru'ah. Jadi malu itu adalah sifat atau perasaan spontan yang akan muncul pada diri seseorang yang punya sifat malu itu, dan ia akan menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan atau kesopanan. Ini gambaran dari rasa malu seperti itu. Ya. Nah, bagaimana penjelasan mengenai iman itu memiliki 70 sekian cabang itu? Ini bagaimana memadukan berbagai macam pandangan itu? Wal jamu baina ma tadammanahu kalamul muallif rahimahullah ta'ala min annal imana bid'un wa sab'una syu'batan wa annal imana arkanu sita. Bagaimana rukun iman kan 6, kok cabangnya kok lebih dari 70? Ini gimana mendudukkan dalil ini supaya serasi? Apakah ini bertentangan? Tidak. Arkannya iman itu 6, tetapi cabangnya, cabang dengan rukun itu berbeda. Bagaimana menjelaskannya? Iman yang merupakan akidah itu memiliki 6 rukun, 6 asas. Sebagaimana dalam hadis Jibril yang sudah kita bahas, ketika Jibril bertanya, ya Muhammad akhbirni anil iman, wahai Muhammad beritahukan kepadaku apa itu iman. Jawaban Nabi apa? Antu'mina billah, yaitu iman itu adalah engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi dan juga beriman kepada malaikatnya, wa kutubihi dan juga kitab-kitab sucinya, wa rusuli dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri dan juga hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan engkau beriman kepada qadarnya Allah baik maupun buruk. Itu adalah asasnya iman yang 6 itu. Sedangkan yang dimaksud dengan
cabang-cabang iman yang 73 sampai 79 cabang itu meliputi amal perbuatan dengan segala macam jenisnya. Jadi kalau cabang-cabang iman itu lebih kepada perbuatannya. Nah, kalau yang 6 itu adalah keyakinan. Keyakinan yang ada dalam hati. Kalau cabang-cabang itu maksudnya adalah wujud nyatanya itu bagaimana. Ya. Sebagaimana dicontohkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-143. Jadi innallaha wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah itu menyia-nyiakan iman kalian. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Letter lock-nya, dan tidaklah Allah itu akan menyia-nyiakan iman kalian. Tetapi kalau dibuka dalam kitab tafsir, makna imanakum dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-143 itu maksudnya adalah sholatakum, sholat kalian. Maksudnya apa? Yaitu sholat kalian ila Baitul Maqdis. Ini bab pemindahan kiblat. Sebelumnya di Baitul Maqdis, kemudian pindah ke Baitullah Al-Haram. Ada yang bertanya, terus gimana nasibnya sholat kita ketika masih di kiblatnya ke Baitul Maqdis? Apakah menjadi sia-sia sholat kita itu? Maka jawabannya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian ketika masih menghadap ke Baitul Maqdis, walaupun sekarang berpindah ke Baitullah Al-Haram, Masjidil Haram. Nah itu. Li'anna sahabata kanu qabla an yu'maru bitawajjuhi ilal Ka'bati yusalluna ila Baitul Maqdis. Karena para sahabat mereka ini sebelumnya diperintah untuk menghadapkan arah sholatnya itu ya ke Baitul Maqdis sebelum akhirnya pindah ke Ka'bah gitu. Ini kan wajar pertanyaan. Terus gimana yang kemarin itu? Nah, itulah yang kemarin itu gimana? Yang kemarin enggak akan disia-siakan Allah. Artinya apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Salat menghadap ke Baitul Maqdis perintah Allah Subhanahu wa taala. Pindah ke Masjidil Haram juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin itu kemudian disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Iman di situ maksudnya adalah salat. Itu termasuk di antara cabang-cabang iman yang 73 sampai 79 tadi itu. Gitu ya. Kemudian sudah habis. Sudah habis ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggih, monggo. Berhubungan dengan menyedekahkan wajah. Nggih. Jadi sudah masyarakat itu malah bukan menyedek, membuat gangguan di jalan. Terutama ketika mereka mengadakan resepsi pernikahan. Oh iya. Yeah. Yeah. Jadi ada hubungannya dengan iman, yeah. Dan juga ada hubungannya dengan dosa banyak. Terima kasih. Yeah. Yeah. Nah ini bab tentang budaya, ya. Budaya yang sudah tidak kompatibel dengan zaman. Ya. Kalau dulu, di mana nggak ada kendaraan, orang tuh jalan kaki semuanya, itu nggak apa-apa, kan nggak ganggu. Orang jalan kaki itu diambil separuh ya, orang kebutuhannya jalan kaki ya, enggak ada masalah.
Mulai ada kuda, ya belum masalah juga. Karena kuda kan ramping segitu. Kan gitu, Pak. Nah, mulai ada roda 3, roda 4, ini sudah mulai masalah. Budayanya itu tetap, tantangannya sudah berubah gitu. Ini kalau misalnya di duwe gawe itu tempatnya seperti di Pulau Sumba itu, Pak. Yang kampung di pucuk gunung yang hanya berapa biji itu di sana bikin terop, bikin nutup jalan yang enggak ada masalah. Lewat ya gampang karena kendaraan enggak ada, terus semuanya jalan kaki semuanya. Nah, kalau sekarang ini itu tetap dipertahankan, yang begini-begini ini bagian dari jelas, Pak. Jelas mengganggu itu sudah jelas. Sudah enggak ada bab lain yang itu ini mengganggu. Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Bolak-baliknya apa? Kalau jenengan itu protes, saya itu nutup separuh jalan itu berarti jenengan itu mengganggu saya. Ini kan terbalik. Kan sama-sama menggerutunya kan? Kalau ditutup separuh, yang menggerutu apa? Pengguna jalan. Kalau enggak nutup jalan, yang menggerutu yang duwe gawe. Nah, sekarang yang bener menggerutu yang mana nih, Pak? Menggerutu yang bener yang mana? Yang pengguna jalan apa yang duwe gawe? Ya pengguna jalan lah gitu. Ya. Sama, mohon maaf saya sampaikan ini, mohon maaf karena saya belum tanya. Orang yang merokok. Ya. Mana yang bener argumennya? Sampai itu ganggu saya ngerokok aja, larang-larang saya ngerokok. Sama dibandingkan dengan orang yang terkena dampak asapnya rokok itu mengatakan merokok Anda ini mengganggu lingkungan. Yang benar yang mana, Pak? Yang benar merasa terganggu itu yang perokoknya atau yang kena asap rokoknya? Yang kena asap rokoknya, kan gitu maksudnya. Ini jangan dibolak-balik maksudnya. Itu sisi pertamanya. Nah, sisi keduanya, memang secara prinsip kita harus tanya dulu kepada pemerintah. Perintah sebagai pelayan rakyat, ya, salah satu kegiatan rakyat yang pasti itu adalah duwe gawe, Pak. Kan gitu, Pak. Itu kan irama hidup yang enggak mungkin tidak ada. Kelahiran, sunatan, pernikahan, kematian, itu semuanya mesti heboh, itu kan sudah tahu. Nah, harusnya gitu ya, tanggung jawabnya pemimpin itu adalah menyediakan tempat yang layak, yang representatif untuk warganya, supaya kemudian nggak perlu untuk menutup penuh atau sebagian separuh jalan, kan begitu. Nah, kalau belum ada, sebenarnya cukup dimaklumi, agak dimaklumi. Kalau belum ada fasilitasnya di kampung itu, namanya balai RW atau apa namanya, balai pertemuan yang representatif untuk warganya. Kalau belum ada itu, ya agak dimaklumi. Tetapi jangan sembrono. Misalnya apa? Duwe gawe kalau tahu itu di memanfaatkan apa jalan umum, ya jangan lama-lama. Misalnya duwe gawe masih besok pagi jam 10, maghrib sudah dipasang. Ini kan yang maghrib sampai malamnya itu juga tidak ada kegiatan apa, hanya menutup. Masya Allah, ini bagaimana? Jadi harus saling tepuk sendiri lah gitu. Kita juga memaklumi. Nah, yang berikutnya, separuh jalan saja maksimal, jangan sampai penuh gitu. Nah, yang berikutnya juga, ini harusnya tugasnya pemerintah sekaligus aparat, kalau memang dampaknya itu serius, ya harus dijadikan solusinya. Misalnya apa? Daerah yang padat, maksudnya yang lalu lintas itu sangat padat, itu kan ngeri. Pernah mengular itu sampai 3 km tuh. Mengular kilometer, enggak ada solusinya. Ya, kalau misalnya gang, ya, yang apalagi gang buntu, berarti kan cukup pengertian dengan
warga di gang itu. Ini kalau misalnya jalannya itu jalan jalan por, jalan tembus, masya Allah. Nah, itu yang kami alami di kampung kami ya begitu. Jalan yang utama menyelalu lintas tembus sampai kemana-mana itu diblokir. Udah diblokir begitu, ditanya solusinya apa, nggak tahu pokoknya. Hanya dibuang aja, nggak boleh ke sini karena sedang ada yang duwe gawe. Kemana? Ke sana pokoknya. Loh ini karena belum tahu ini kalau mau ke sana itu nanti muter-muter. Walhasil tambah mengular lagi. Nah ini bagian dari ya tanggung jawab. Ya ini sekarang yang tanggung jawabnya ya pemimpinnya masing-masing. Saya tanya jenengan di sini, saya sampaikan stop, jangan begitu. Sudahlah. Ya itu ya malah kulak dosa jenengan itu malah kalau gitu. Mendingan enggak usah. Wes tahan diri. Ya, enggak usah kita ngomongan orang lain, jenengan sama jamaah di sini sudah jangan sampai berubah seperti itu. Ya, pengennya itu nyari pahala malah kulak dosa malah. Setiap orang itu jengkel, jenengan kena dosanya. Jadi ada orang terganggu, kena dosanya. Jadi ini bagian dari cabang iman yang real, yang dampaknya luas, ya. Jangan sampai kita ini menjadi aktor intelektualnya, malah kita yang bikin-bikin seperti itu. Ini betul-betul harus kita hindari. Yang kalau yang warga lainnya masih belum bisa, ya itu kita doakan supaya nanti sadar. Tapi jenengan yang hadir di sini itu sudah jangan sampai jadi pelopornya begitu-begitu. Ini seolah kita itu nggak belajar, nggak ngerti apa itu cabang-cabang iman. Mantul lagi. Baik, saya kira demikian ibu sekalian yang bisa sampaikan. Semoga yang kita bicarakan bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah berikan kita keistiqoman untuk terus belajar berada dalam majelis ilmu sebagai upaya untuk mengokohkan, memantapkan perjalanan hidup kita yang entah sampai kapan Allah berikan kesempatan kepada kita. Allahumma minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.